Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati al-fadil Tun Haji Ismail Mina, aku pengerusi pada tulis bentangan pada petang ini. Yang dihormati al-fadil Ustaz Datuk Nakhai Haji Ahmad, juga bukan salah seorang bentang pada petang ini. Sedang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, hayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul Islam, wassalam, wassalamu'alaikum alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bidalu kesyukuran kita pada Allah Subhanahu taala kerana memberikan kita kesempatan pada petang ini untuk melangsungkan pembentangan pandangan-pandangan bersempena dengan seminar dakwah nasional yang dianjurkan oleh Muafakat. Saya ucapkan tahniah kepada Muafakat kerana berjaya menganjurkan satu seminar yang kalau dilihat dari segi ketah-ketah kerja yang telah dibentang, semuanya menarik dan berisi. Tahniah juga kerana menganjurkan seminar ini di tengah-tengah kita umat Islam sama ada dalam negara ini maupun di peringkat antarabangsa sedang berdepan dengan berbagai-bagai kemelut, dan tajuk kemelut itulah juga yang dipilih pada petang ini untuk kita fokus salah satu daripada kemelut yang sedang dihadapi oleh ummah pada ketika ini, ini kemelut politik. Tahniah juga diucapkan kepada tuan-tuan sedang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian kerana terus istiqamah untuk bersama melangsungkan perbincangan kita. Yang paling penting daripada seminar ini sudah tentulah seperti mana juga seminar-seminar yang lain, seperti mana yang kita semua sering baca, bila Allah SWT menyebut dalam Al-Quran ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ayat yang ditujukan kepada kita allazina amanu, Allah tanya kepada kita lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita boleh bercakap, kita boleh berbicara, kita boleh berseminar, tapi apa selepas seminar ini? Ya? Dan Allah SWT menanya kita dalam Al-Quran tadi, kenapa kamu cakap benda yang kamu tidak buat? Sebab itulah muslim-muslimat sekalian, walaupun disebut pembentangan ketah kerja, tapi ketah kerjanya sudah ada. Ketah kerja saya yang serba ringkas itu ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sayanya tidak akan bacalah ketah kerja tersebut, kita balik bacalah nanti. Dan saya juga tidak akan banyak memfokuskan tentang aspek-aspek dakwah itu sendiri untuk diulas, dikupas. Sebab saya rasa selepas dua hari kita berada di sini, sudah banyak hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, kefahaman dakwah, tuntutan dakwah, peranan dakwah, itu sudah pun disentuh oleh mereka yang jauh lebih arif daripada saya dalam bidang tersebut. Saya ini akan fokus sedikit kepada bagian kedua kertas saya itu tentang kemelut yang sedang kita hadapi pada waktu ini, untuk kita lihat kemelutnya banyak. Yang sempat saya sebutkan nanti petang ini sudah tentulah tidak akan dapat memenuhi semua kemelut-kemelut tersebut. Tapi yang paling penting adalah untuk kita cuba kenal pasti beberapa kemelut tersebut dan melihat kepada bagaimana cara mungkin boleh kita menyelesaikan. Sedang hadirin sekalian, seorang, ini guru saya masa saya mengaji di Jordan dulu, Dr. Sheikh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dalam salah satu penulisan beliau dalam kitabnya yang menyebut yang berbunyi Thawabit lil Muslim al-Mu'asir, ada menyebut tentang realiti umat pada hari ini. Dalam kitab tersebut, Sheikh Salah Al-Khalidi menyebut bahawa orang Islam pada hari ini, pada zaman dia menulis buku itu, dan orang Islam yang termasuklah yang ada di dalam dewan pada petang ini, kata Sheikh Salah, adalah aswa namudajan fit tarikh al-ummah. Kita ni adalah merupakan seburuk-buruk model umat yang pernah dipersembahkan kepada dunia. Bila kita menyebut tentang ummah bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah saat kita berhimpun pada petang ini,
ada umat yang namanya para sahabat, kemudian itu para tabi'in, diteruskan kemudiannya oleh umat-umat yang lain. Daripada zaman itu sampai zaman ini, kita aswa' namudzajan. Kitalah yang paling buruk contohnya untuk dijadikan model oleh dunia. Kerana apa? Salah satu aspek yang menyebabkan kita sampai mendapat title itu adalah pada pemerhatian saya, apabila hilang semangat dan ruh untuk kita menghayati konsep da'wah ilallah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Maka itulah daripada awal tadi saya menyebutkan tahniah kepada muafakat yang menganjurkan seminar da'wah nasional ini. Untuk kita bangkitkan semula ruh da'wah. Untuk kita bangkitkan semula kesedaran kepada ummah. Untuk kita sebarkan semula kepada ummah khasnya yang duduk di Malaysia ini. Semalam kita ada seorang tetamu waktu majlis perasmian yang saya bawa daripada Palestin. Saya bawa dia untuk hadir dalam majlis ini. Tetamu ini bawa satu surat khas daripada Syekh Yusuf Al-Qardawi untuk diserahkan kepada pimpinan negara lah. Jadi ikhlas kebetulan di sini saya bawa dia untuk hadir dalam majlis ini. Dia baca tentang seminar dakwah nasional dan sebagainya. Ketika saya bawa hantar dia balik ke hotel, dia kata lega hati dia melihat, dia kata di tengah-tengah kemulut umat sekarang ini, kalau di Syria dengan masalah di Syria, dengan Palestin dengan masalah di Palestin, seluruh dunia Islam sedang bermasalah, di tengah-tengah kemulut itu masih ada lagi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membicarakan tentang dakwah, tentang realiti terkini yang sedang dihadapi oleh umat. Sebagai muslimat sekalian, tajuk pembentangan saya adalah peranan dakwah Islamiah. Ya? Dakwah Islamiah dalam mendepani kemulut politik semasa Malaysia. Apa itu dakwah? Secara ringkas, tafsirannya banyak. Saya ambil salah satu daripada tafsirnya. Dakwah ditafsirkan sebagai jam'un nas ilal khair ataupun jam'un nas alal khair. Dakwah ini adalah satu effort, satu usul untuk mengumpul manusia kepada kebaikan. Bila ada effort untuk mengumpul manusia kepada kebaikan, dipanggil dakwah Islamiah. Maknanya di sana ada juga effort, di sana juga ada satu usaha yang sedang dilakukan orang untuk mengumpul manusia, tetapi bukan untuk khair. Tafsiran ataupun ta'rif di sananya adalah jam'un nas ala syar, menghimpunkan manusia kepada keburukan. Itu tidak boleh dipanggil dakwah. Yang dikatakan dakwah adalah jam'un nas ala khair, kita menghimpunkan manusia kepada kebaikan. Apa pula makna politik? Atau apa pula definisi politik? Saya memakai, saya ini mengaji agama, pakai definisi agama yang lain. Ya? Salah satu daripada definisi siasah yang diungkapkan kepada kita oleh seorang alimul jalil, ya? Menyebut bahawa siasat itu ataupun politik itu adalah fa'lun ma kana yakunu nas aqrabu ila salah. Yang dikatakan politik itu adalah fa'l, perbuatan, usaha, effort, tindakan, peraturan supaya liyakun nas aqrab ila salah, supaya manusia itu menjadi dekat untuk menjadi baik. Jadi di sana ada dua kaitan antara dakwah dan antara politik. Dakwah tadi saya definisikan yaitu jam'un nas ala khair, menghimpun manusia untuk menjadi baik. Politik juga tadi dinafinasikan sebagai usaha ataupun effort yang dilakukan untuk menjadikan manusia itu akrabu ila salah. Ini dari segi akademiknya. Itu dari segi tafsirannya. Tapi realitinya, adakah itu yang sedang berlaku? Ini isu kita pada petang ini. Saya amat tertarik bila diminta untuk menyebut ataupun untuk mengulas sedikit tentang dakwah Islamiah dan kemelut politik semasa di Malaysia. Kemelut politik khasnya yang melibatkan orang Islam. Tetapi muslimin muslimat ini dihormati sekalian, saya juga merasa hairan. Kerana di tengah-tengah, di sini kita membicarakan tentang kemelut politik,
banyak lagi program orang membicarakan tentang tekanan-tekanan yang sedang berlaku terhadap Islam, ancaman-ancaman yang berlaku terhadap Islam, tetapi masih ada di kalangan, termasuk di kalangan ahli politik, yang menafikan bahawa di sana terdapat kebelut yang dihadapi oleh ummah. Ada orang cuba menafikan, everything is okay, dia kata. Tak ada masalah yang sedang dihadapi oleh ummah. Masalah kita sekarang ni adalah macam mana nak sampai Putrajaya. Allah. Itu masalah besar. Masalah ummah, masalah secondary. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, sekiranya masalah ummah, kemelut yang dihadapi oleh ummah itu masalah secondary, maka tidak pelik kenyataan yang keluar dalam sehari dua yang sedang menjadi perdebatan di dalam media sekarang ini, yang ada orang menyebut bahawa Islam itu hanyalah persaudaraan, tidak ada kena-mengena dengan kenegaraan. Islam itu tidak ada kena-mengena dengan pemerintahan. Islam itu tidak ada kena-mengena mungkin dengan siasa. Tuan-tuan jangan lupa di sana ada satu kaedah yang menyebut, mala yanza'u bis-sultan, mala yanza'u bil-Quran, yanza'u bis-sultan. Ini kaedah yang dipakai dalam ilmu siasah Islam. Mana-mana benda yang tidak boleh diubah dengan Al-Quran, taklah diubah dengan sultan, dengan kekuasaan. Kuasaan, ada benda yang mungkin tidak boleh diubah dengan Al-Quran, tapi taklah diubah dengan sultan. Daripada mana datangnya sultan kalau tidak siasah? Daripada mana datangnya siasah kalau tidak ada daulah? Tidak ada negara yang mengangkat siasah tersebut. Jadi tuan-tuan, isu yang timbul sehari dua ini adalah isu yang merupakan kemelut bagi kita. Orang bertanya kenapa timbul kemelut itu? Timbul kemelut dan kenyataan yang boleh keluar daripada orang yang mengaku diri sebagai seorang Muslim, mengatakan bahawa Islam itu hanya persaudaraan, tidak ada kena-mengena dengan kenegaraan dan sebagainya, kerana inilah dia penyakit akhir zaman umat Islam ini, apabila mengambil Islam tidak daripada sumbernya. Ini isu kita yang pertama. Apabila diambil Islam itu tidak daripada sumbernya. Diambil Islam itu daripada Bernard Lewis. Diambil Islam itu daripada Karen Armstrong. Diambil Islam itu daripada Konrad Adina Stifto. Diambil Islam itu tarifnya dan sebagainya daripada Rand Corporation. Diambil tarif Islam itu daripada berbagai-bagailah nama-namanya. Akibatnya muslimin-muslimat sekalian, ini realiti yang sedang kita hadapi. Sebab itu, dalam konteks dakwah, ini bukan ceramah ni tuan ni. Bentang kita kerja lah ni. Muslimin-muslimat sekalian, dalam konteks dakwah dan realiti politik yang sedang berlaku sekarang, kita terpaksa menyebut isu-isu semasa yang sedang dihadapi oleh ummah. Saya nak menyebut, bukan terpaksa, saya nak menyebut. Dan saya nak menyebut ini untuk sekali lagi, bukan mencabar, tapi saya nak mengajak supaya suara umat Islam di Malaysia ini menjadi satu. Menjadi satu berdepan dengan strategi yang sedang dirancang oleh musuh Allah SWT khas di Malaysia ini. Tuan-tuan, selepas pilihan raya di Sarawak baru-baru ini, untuk meraihkan kemenangan parti DAP lah contohnya di Sarawak, telah ada satu perhimpunan yang diadakan di sebuah tempat sebagai majlis kesyukuran di dalam perhimpunan tersebut, yang di dalam majlis kesyukuran tersebut antara perkara yang menjadi slogan, antara perkara yang didoakan dalam majlis tersebut adalah doa supaya Malaysia menjadi sebuah negara Kristian. Kerana kemenangan yang besar, sudah ada doa untuk mengajak Malaysia ini menjadi, mendoakan Malaysia menjadi sebuah negara Kristian. Penafian dibuat, sokongan dilakukan, tapi tuan-tuan, realitinya ramai juga orang yang tahu. Kita umat Islam, apa yang sedang kita buat? Sebagai umat Islam, dalam konteks dakwahnya, apa yang sedang kita buat?
Sebab itulah muslimin-muslimat sekalian, saya konsisten. Saya dipahamkan hari ini ada sebuah surat khabar lagi yang mengeluarkan. Saya sebut secara terbuka di atas pentas pada petang ini, walaupun mungkin ramai yang tak suka. Tapi ini pendirian saya. Saya dipahamkan di dalam sidang harian hari ini, Kapal Sing nak saman saya lagi di atas pendirian saya yang saya sebut, kata dia anti-Islam, bukan sekadar anti-hudud. Muslimin-muslimat sekalian, teruskan. Bagi saya dia anti-Islam, bukannya anti-hudud, bukannya hanya sekadar anti perlaksanaan hudud. Saya pun tahu nak melaksanakan hudud ni bukan senang. Saya pun terlatih juga serba sedikit dalam bidang perundangan. Saya pun tahu aspek-aspek prosedural di dalam pelaksanaan undang-undang itu tidak senang, tidak mudah. Saya tahu, ramai orang tahu, pengawal undang-undang semua tahu. Tapi tuan-tuan, hanya kerana aspek prosedural di dalam perundangan itu tidak dapat dilaksanakan, walaupun kita tahu ia tak dapat, mungkin susah untuk dilaksanakan, tetapi kamu tidak ada hak untuk menentang perundangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini mesti mak sekalian, itu realiti. Okey, apa kaitannya dengan dakwah? Ya. Di sana ada suara yang menentang Islam. Di sana ada suara yang menentang pelaksanaan hukum Islam. Tapi ramai orang ternanti-nanti di mana suara Islam menentang usaha untuk tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya tunggu. Kot-kot kalau ada orang nak sebut, saya tunggu. Tunggu sampai satu ketika saya kata sampai kepada tahap menjadi fardu ain. Yang dalam paper saya sebut tentang dakwah kan fardhi, bagi melangsungkan tugas untuk melengkapkan peranan, untuk melengkapkan fardu kifayah itu, saya cabar secara terbuka. Bagi saya anggap itu sebagai dakwah. Kau lihat, yang dikatakan dakwah bukan hanya sekadar kita ajak orang pergi masjid. Yang dikatakan dakwah bukan hanya sekadar kita ajak orang buat baik dalam konteks yang mungkin kita faham. Termasuk dalam konteks politiknya, termasuk dakwah itu apabila kita berani bangun untuk menyatakan pendirian Islam di dalam sesuatu isu, apatah lagi apabila Islam itu dicabar secara terbuka. Muslim harus bangun. Hari ini orang Islam harus bangun. Menyatakan pendiriannya. Kuslian, takut kat siapa ni? Bila orang Islam tak nak bangun menyatakan pendirian ni, takut kat siapa? Kuslian, walaupun dia lawyer, tentu ingat tentang beli pasang ni untuk jawab soalan mungkin angkir nanti. Yang akan bela kita bukannya mana-mana peguam yang terbaik yang terdapat dalam dunia ni tuan-tuan. Yang akan bela kita nanti adalah apa sumbangan kita untuk Islam, apa yang usaha yang kita lakukan untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil stand pada petang, rostra pada petang ini untuk menyokong kenyataan terbaru daripada Fadilatul Ustaz Dr. Harundin dalam isu yang melibatkan kenyataan seorang penulis daripada India yang dianjurkan satu pertemuan baru-baru ini untuk melancarkan sebuah buku yang tadi telah saya ulas di peringkat awal. Islam ini hanya agama persaudaraan. Islam mengajar kita, dalam Islam itu ada yang disebut sebagai Islam din wa daulah. Dalam Islam ini ada Islam syariahnya dan juga negaranya. Sebab itu kalau kita ungkap pandangan Syekh Al-Allamah Yusuf Al-Qardawi dalam menghuraikan makna dakwah, beliau menyebut bahawa dakwah itu bukan hanya sekadar dakwah fardi, kita pergi ajak orang buat baik sebagai individu, ataupun dakwah jama'i bila ada kumpulan tertentu yang mengajak orang kepada kebaikan seperti mana yang dibuat oleh muafakat kumpulan. Tetapi termasuk dalam aspek kerja dakwah ini peranan daulah, peranan sebuah negara untuk
berdakwah untuk menjadi model kepada dunia tentang kedudukan dan peranan Islam dan fungsi Islam dalam mengurus dan mentadbir negara. Muslim-muslimat sekalian, anda saya tuliskan di muka surat 9 dalam kertas tersebut, ketika saya cuba mengungkapkan sedikit tentang kemelut yang sedang dihadapi oleh politik, khasnya politik Islam di Malaysia ini, ada dua soalan yang saya rasa soalan ini juga akan menimbulkan sedikit isu. Tapi saya berpegang dengan apa yang diajar dalam kepada kita oleh Islam, qulil haqq wa id kana murra. Kamu kan sebut benda yang betul walaupun mungkin dia pahit pada kamu. Saya lontarkan dua soalan ini untuk kita khususnya melihat apa masa depan Islam dan umat Islam di Malaysia ini dalam tempoh 5, 10, 15 tahun lagi. Saya tak bagi lama tuan, 5 tahun lagi. Bagaimana realiti? Apa dia yang akan dihadapi oleh umat Islam sekiranya umat Islam di Malaysia ini masih terus menerus berada dalam keadaan tidak dalam satu saf untuk mempertahankan agamanya, masih terus menerus mencari dolak, memberikan dalih untuk, saya tak faham tak sampai hari ini saya tak faham, nak bincang pasal masa depan ummah dianggap sebagai satu tabu. Ini saya tak faham ni. Bincang dulu. Yeah. Kita bincang, kita map. Apa keadaan umat kita dalam masa 5 tahun lagi? 10 tahun lagi? 15 tahun lagi? Yeah. Kita bincang dan kemudian kita cari apa di jalan penyelesaian. Sebab itu saya lontarkan soalan di muka surat 9 tersebut. Apakah jemaah Islam sudah tergelincir dari landasan dakwah yang suci kerana diasak dengan gelombang politik yang semakin mencabar? Atau apakah mungkin jemaah Islam sudah dipengaruhi anasir-anasir negatif dari luar yang mengambil kaedah matlamat menghalalkan cara atas nama maslahah dan strategi? Kewaslian, banyak sudah kita dengar mutakhir ini orang menggunakan kalimat maslahah dan strategi. Sampai saya terdengar ada orang yang menyebut dalam hal yang berkaitan dengan agama, kita letak tepi dulu. Yang penting kita dapat kuasa. Kewaslian, adakah itu yang diajar oleh Islam? Letak tepi dulu. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan Islam ini letak tepi dulu. Ambil definasi-definasi, ambil ajaran-ajaran, ambil pendekatan-pendekatan yang didatangkan oleh Barat, oleh musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tiba-tiba semalam Hillary Clinton buat kenyataan menyokong sepenuhnya usaha Turki untuk menyerang Syria. Semalam dia buat kenyataan. Support. By all means, kesediaan Amerika untuk support persiapan Turki untuk menyerang Syria. Sebab tuan-tuan, kalau itu benar berlaku, tuan-tuan, dia remote control saja daripada Washington, orang Islam daripada Turki dan Islam Syria akan perang sama-sama dia. Walaupun masalah di Syria itu masalah yang delicate, tuan-tuan, dia akan lihat, dia akan kontrol daripada Washington untuk melihat kan bagaimana suasana umat Islam yang sedang bertembung di dunia sebelah sana. Atas nama maslahah, bagi saya ini kemelut besar yang sedang dihadapi oleh percaturan politik semasa umat dalam negara kita ini, bila tiap langkah kita didahulukan oleh maslahah dan tidak diletakkan syariat itu pada tempatnya yang sebenar. Kewaslian, apabila ini berlaku, maslahah
dan strategi diberikan prioriti utama di atas tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Jawapannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, "Fantaziris sa'ah." Kamu tunggu saja saat kehancuran. Kamu tunggu saat kehancuran. Atas nama maslahah, atas nama strategi. Prinsip letak tepi. Ini kemulut politik yang saya lihat sedang melanda arus politik kita sekarang ini. Muslim. Keberanian musuh Islam menyelusuri di dalam siri individu dan organisasi Islam dan merosakkannya, sebahagiannya adalah kerana kesilapan umat dan pemimpin Islam itu sendiri. Tuan, tak apa. Ada ketikanya kita boleh cari, kita boleh blame. Ini peranan, strategi musuh, ini perancangan musuh. Tapi ada ketikanya juga, tuan-tuan yang dihormati sekalian dan perempuan yang dihormati sekalian, ada ketikanya juga, khasnya bila kita berhimpun macam ini, selain daripada kita menyebut bahawa ini perancangan dan strategi musuh ke atas kita, harus juga kita cari kesilapan-kesilapan yang datang daripada diri kita sendiri. Apa di antara kesilapan yang datang daripada diri kita sendiri? Tuan-tuan, saya nak tuan-tuan balik muka surat 8. Pernyataan daripada Syekh Imam Hasan Al-Banna. Saya baca perenggan yang atas tu, yang perenggan yang atas tu taklah penting sangat. Bagi saya yang A dan B itu yang penting. Yang menyebut, saya tidak bimbangkan keadaan kamu dan ancaman musuh-musuh Islam, tapi apa yang saya bimbangkan ialah diri kamu sendiri. Saya tidak takutkan ancaman orang-orang Inggeris terhadap kamu. Ini zaman dia dulu, zaman dulu lah, tahun 50-an. Atau orang Amerika atau Rusia atau lainnya. Yang saya takutkan ialah kamu melakukan dua perkara. Ini yang sedang kita hadapi sekarang. A, kamu mengenepikan Allah, lalu Allah mengenepikan kamu. Atas nama maslahah, atas nama strategi, diambil Islam yang liberal. Diambil Islam yang dicampur adukkan. Diambil Islam yang mudah. Diambil Islam yang tidak berteras kepada Al-Quran dan Sunnah. Kamu ketepikan Allah, Allah akan ketepikan kamu. B, kata Syahid Hasan Al-Banna, kamu berpecah belah sesama sendiri, maka kamu tidak akan berguna lagi. Ini realiti yang sedang kita hadapi sekarang. Tuan, apa yang payah sangat kita nak 21 ni berpadu tenaga untuk menentang musuh Allah SWT ni, dan di mana silapnya, apa percaturannya? Maka itulah muslimin dan muslimat sekalian, saya akhiri dengan menyebut muka surat 12. Tambah lagi, tambah lagi. 15 minit. Bila dalam muka surat 12 itu ada menyebut bahawa kewibawaan mukmin yang memerintah dengan adil lagi saksama, insya-Allah akan menarik bukan Islam berpayung di bawah naungan Islam. Tuan-tuan, yang kita impikan sekarang ini adalah dalam konteks politiknya adalah kewibawaan mukmin yang memerintah dengan adil lagi saksama untuk menarik minat bukan Islam berpayung di bawah naungan Islam. Dalam konteks politiknya, tuan izinkan sekali lagi saya ikut yang selalu saya ikut, kahnya tempat ceramahlah. Saya ikut kenyataan ini sebab dia ada kaitan dengan dakwah, dia ada kaitan dengan daulah dan negara, dia ada kaitan dengan politik. Saya ikut apa yang disebut oleh sekali lagi Fadilatul Syekh Al-Qardawi dalam buku surat 17. Buku Min Fiqh Daulah beliau, beliau menyebut, "Innal badil lil hijrati al-yawm huwa al-indimam ila al-jama'ah al-muslimah wa hiya faridatun 'ala kulli muslim 'ala hasbi wasa'." Badil lil hijrah. Tuan-tuan, tak lama lagi kita akan sambut hijrah walaupun kaya haji belum lagi. Kita buat program hijrah. Ceramah sana, program sana, boleh lembu ke bawah tak? Buat program hijrah.
Tapi kata penulis ini, dalam konteks kita, badilnya, gantinya hari ini adalah al-indimami ilal jama'atil muslimah. Kita mestilah menggabungkan diri dengan arus Islam. Allati ta'mal, yang berusaha untuk iqamati daulatil muslimah, berusaha untuk mendirikan sebuah daulat Islam. Tuan, kalau compare antara statement Qardawi dengan statement Mamat India yang buat kenyataan 23 hari lepas, saya pakai Qardawi itu. Yang menyebut hari ini penyelesaian kepada isu kita adalah apabila pemerintahan Islam itu dikembalikan mula ke tempatnya, yakni politik Islam itu dihidupkan semula seperti mana ianya, wahiya faridatun ala kulli muslim, dan hukumnya adalah fardu bagi setiap orang Islam, ala hasbi wasa'ih, pada kadar kemampuan yang ada pada dia. Kita pakat-pakat kena contribute. Saya quote tuan-tuan Imam Hasan Basri. Ini baru jumpa bagi tadi tuan-tuan. Saya nak baca quotation dia ni. Sesungguhnya aku menasihati kamu bukan bererti akulah yang terbaik di kalangan kamu, bukan juga paling soleh di kalangan kamu, kerana aku juga pernah melampaui batas untuk diri sendiri. Seandainya seseorang itu hanya dapat menyampaikan dakwah apabila dia sempurna, nescaya tidak akan ada pendakwah. Maka akan jadi sikitlah orang yang memberi peringatan. Imam Hasan Basri. Muafakat dah buat seminar. Tuan, yang hadir program muafakat ni. Tuan, saya sebab ada permintaan 15 minit lagi. Saya letakkan satu soalan tuan-tuan. Muka surat 10. Ini politik, direct politics. Ya, muka surat 10, 1, 2, 3. Timbul satu persoalan dalam konteks senario dan landscape politik yang ada di Malaysia sekarang ini, khasnya berkaitan dengan Islam dan bukan Islam. Pertama, apakah bukan Islam berbaik dengan umat Islam kerana amalan agama Islam yang kita anuti dan amalkan, atau kerana marriage of convenience dalam rangka percaturan politik singkat semata-mata untuk meraih sokongan di peti undi, atau sememangnya benar bukan Islam kini insaf dan mula mengenali Islam yang maha adil dan benar-benar ingin mendukung cita-cita Islamiah yang diimani dan oleh majoriti umat Islam dalam konteks merubah pemerintahan sedia ada ke sebuah pemerintahan baru bersama-sama mendukung jemaah Islam. Jika benarlah begitu, takdirnya dalam pilihan raya umum ke-13 nanti kumpulan bukan Islam memenangi suara terbanyak di parlimen. Tuan-tuan, soalan saya adalah apakah amalan Islam yang sedia ada sekarang ini? Ada mahkamah syariah, ada zakat, ada macam-macam, ada baitul mal, ada beberapa institusi. Adakah jaminan dapat diberi benda ini akan kekal? Saya akhiri tuan-tuan dengan satu soalan yang pernah saya tanyakan kepada seseorang. Seseorang tu saya tak sebutlah nama dia. Dua kali saya tanya soalan tersebut. Saya tanya dia, orang alim, tuan. Saya tanya, pernah tak dalam sejarah kegemilangan Islam ini, bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di saat saya bertanya soalan itu, pernah atau tidak kemenangan Islam itu dibantu oleh orang kafir? Dua kali saya bertanya, dua kali jawapannya adalah tidak pernah dan tidak akan berlaku kemenangan Islam dibantu oleh orang kafir. Kemenangan Islam hanya dibantu oleh umat Islam. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.